periksa ya, kena tangkap ya. Contoh banyak kali rentang. Pak, berhenti dulu, Pak. Kenapa berhenti? Ya, kenapa, Bu? Iya, boleh turun dulu, Pak. Dari mana? Saya dari rumah saya, Pak. Oke, boleh turun dulu, kita mau izin melakukan pengecekan, Pak. Kontol. Iya, ini mobilnya dicek dulu gitu, Pak. Iya, betul. Emang di luar ada penjagaan ya? Kalau ngecek kayak buka belakangnya aja deh, Pak, kalau kayak gitu. Itu ada yang bawa senjata enggak? Kalian semua, masuk, jangan masuk dulu deh. Semua, Pak. Nih, saya buka ini, Pak. Ada. Masuk. Eh, tapi kalau arusnya masuk enggak dicek ya? Kalau keluar baru dicek. Ini dicek anjing. Dicek semua, dicek kalau masuk keluar. Ya, dicek aja, Bu. Dan kita juga dicek. Ya udah, berarti jangan masuk dulu deh. Untung saya menolak kalau mau turun, Pak. Kenapa gitu? Ini kalau saya diperiksa, saya menolak jujur. Kenapa, Pak? Boleh tahu nggak? Kenapa? Karena kita ya, sudah kita ada suratnya, Bapak ya. Iya. Tapi ada razia, Bapak. Kita sudah. Tapi ini saya ke arah pulau, Bapak. Bukan ke arah kota, ini, Pak. Saya, Pak. Fokus. Iya, berlaku untuk dua arah, Bapak. Oh, berlaku untuk dua arah. Berlaku dua arah. Ini kalau misalkan saya masuk, kalau diperiksakan, Pak, bagaimana? Iya, diperiksa. Oh ya, udah mundur aja kalau gitu, tuh. Ya udah. Nanti aja kita ke pulau, kawan-kawan. Yeah. Anggota Polmas, tolong itu diikuti truk itu sampai mana, Pak? Gimana sih, Pak? Ya, hidupnya. Yang bawa senjata di depan aku ambil dulu. Kita jalan. bikin surat jalan dong buat kita, biar kayak polisi ini. Oh, surat jalan biar enggak di ini, di Iya. Lo ganti-gantian, slipin dong. Kalau mau. Aku turun, kok ganti slipin aku tuh. Senjata. Biar dikejar aja dulu, panik-panik nambah kerjaan, tahu-taunya isinya juga enggak ada kan? Ya udah. Gimana yang di luar aman enggak? Aku dikejar sama Ado Bera ya, biar aku sama. Sekarang kita Terus. Sekarang ini targetannya keluarga aku. Esi, Natli. Anjing apa tuh sana kiri? Waduh. Keluar senjata aku. Diam. Angkat tangan polisi semua kanan. Dok. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Drop CBR putih. Masukin. CBR putih. Angkat tangan. Ikat ikat polisi. CBR putih. Drop CBR putih. Sini. Nih ikat semua polisinya. Lu naik dok. CBR putih. Wet. Kemana nih? Gua bawa cabur dropnya ya. Ini anjing. Ini siapa, bro? Orang yang gak pernah lu sangka bakal nyelamatin lu. Wete anjing. Wete. Jadi ilan nih, bro. PMC. Makanya lu gak bakal pernah nyangka gue pakai baju ini ya. Semacam kota syariah. Terlalu aman, kadang memang tak nyaman. Karena isi kantong, sisa air dan gorengan. Like living in jail, buddy help me. Turunin deh. New vibe jangan dirusak. Kalau kompe terus-terusan. Udah LP. Aduh, naik. Siapa, bro? Iya, Wisma. Suapin gue dong, bro. Ini gue suapin. Ambil makanan. Kita pakai pakai sarung. Nah, makan. Thank you. Ke mana on nyabut ini? Dop. Astaga, Nim. Ini maksudnya apa ya, Nim? Bentar. Ini lu kalem aja, lu enggak bakal gua apa-apain. Duh. Rudolf udah di kita ya. Aman. Aman. Nanti gue kabarin lokasinya ya. Gue lagi ini dulu, escape dari polisi dulu bentar. Oke. Sebelinya gitu nih, satu ya. Itu beli apa? Taliban bisa itu? Putih apa? Kabar. Gak bisa. Nah ini nih. Buat tinggal gue. Kayak mana tuh? Apa yang kemana? Johnson, oh. Telepon aku dia nggak mau bikin kita nggak gerak katanya. Nggak sih, bilang sama dia. Sisi dulu, aku mau kasih.